Oke, what's up guys? Welcome back to my channel Sana Official. Jadi di video kali ini saya akan bermain game Grand Theft Auto Extreme Indonesia lagi guys. Oke, sebelum videonya dilanjutin, putar dulu intronya. Oke guys, jadi di sini kita langsung aja bermain Grand Theft Auto Extreme Indonesia-nya. Jadi di sini saya akan bermain DYOM ya. DYOM itu adalah misi-misi di GTA ya. Tuh, upload misi buatanmu atau download misi buatan orang lain di www.gtainnd.com di kategori DYOM. DYOM itu misi ya. Jadi di sini kita akan memecahkan misteri-misteri ya yang ada di GTA ini. Jadi, oke, kita akan langsung saja. Misterinya itu mission menu load mission. Di sini ada beberapa misteri. Yang pertama Silent Pet, yang kedua misteri Danau Hantu, yang ketiga The Conjuring Intro, yang keempat The Conjuring One, yang The Conjuring 1 maksudnya. Yang kelima misteri Terowongan Casablanca Indonesia. Yang ketujuh insiden buka puasa 1 2 3 4 5 6 7. Betul, insiden buka puasa. Dan yang ke-8 Kidul Misteri Pantai Selatan. Dan yang ke-9 ini adalah misteri hantu di bulan Ramadan. Jadi pertama kita akan Silent Pet dulu. Jadi semuanya kita ini akan maksudnya kita akan mengupas semua misteri yang ada di DYOM ini. Oke, kita langsung aja. Let's go. Silent Pet. Oke. Misteri by Romi.a. Thank you tumpangannya bro. Gak tau siapa ini namanya ya. Nah sekarang gue beli snack dulu untuk melanjutkan perjalanan nanti. Oke, sekarang kita beli snack dulu ya. Tuh ada tandanya ya di map. Larinya bagus anjing. Gak biasanya ya. Gak seperti biasanya kayak gini larinya. Gatel anjing. Capek dah dia. Sampai di pom bensin. Waduh, tokonya tutup. Wah, gimana dong ya? Tokonya tutup nih. Ah, gue coba ketuk pintunya dulu. Oke, jadi si dia ini ketuk pintunya. Siapa lagi ini namanya? Di luarnya aja udah acak-acakan gini ya. Tuk-tuk. Assalamualaikum. Apa ada orang? Tak ada orang di dalam tuh. Gimana nih woy? Minta sama Markus aja lah. Oh, dia nelpon. Dan suaranya itu creepy ya. Markus, woi Markus katanya. Anjing, ada suara ledakan. Wow. Ledakan dong. Asli creepy banget tadi suaranya. Anjir, suara apaan tuh? Kata siapa lah ini namanya gue. Aduh, anjing. Gue punya firasat buruk tentang ini. Oke. Gimana firasat buruk kamu ini? Siapa yang kita namain? Si si Udin aja ya, Udin ini ya. Belum ada namanya soalnya dia. Dan ternyata ada mobil yang kebakaran. Oh, mobilnya Markus guys. Markus katanya. Dia kayak yang kaget gitu ya si Udin. Jangan lihat ke belakang. Ada apa? Astagfirullah. Apa itu? Apa ini? Ada apa guys? Udah tuh ada apa? Oh tidak, tidak katanya. Ah, dia kayak yang mimpi gitu ya. Cuma mimpi toh. Wah, cuma mimpi ternyata guys. Eh,
Ya apa? Di mana gue nih? Hah? Wow. Ada suara anak kecil. Wow. Siapa di sana? Oh, ada orang di sana. Wah, gue makin merinding nih. Wah, gue harus cepet kabur. Cepet kabur. Tidak, jalan buntu. Sial. Ray. Gue harus cari jalan lain. Oh, ini namanya Ray ya. Bukan Udin nih. Ray, pocong. Ray, anjir. Ini bukan mimpi, gue harus cari jalan keluar. Masuk ke pintu itu. Pintu mana lah? Mana anjir? Pocong yang tadi dikira pocong dong. Manusia itulah. Selamat, pocong tuh gak ngejar aneh lagi. Bukan pocong, bodoh. Bodoh ya dia. Aneh malah pergi ke WC. Wah, biasanya di WC itu ya tempat-tempat si ini mengerjain orang-orang. Keran airnya masih hidup. Masa dia kayak yang nyalain air gitu. Nih. Kenapa ya? Kenapa itu? Kok diarahin perutnya? Ah, setan. Gue terperangkap. Tolong. Pingsan lagi dong dia. Bersambung. Oke, guys. Jadi mission ini sudah selesai ya, guys. Apakah menurut kalian mission ini kurang seru? Ya, kalian tunggu saja di video selanjutnya. Saya akan membahas yang apa berat ya? Mission menu yang misteri danau hantu. Nah, kalau nanti misteri danau hantu sudah dan ini semuanya sudah, nanti silent pad-nya saya bakal apa namanya? Bakal ini ya. Silent pad-nya bakal saya ada part 2-nya ya. Oke, guys. Jadi videonya sampai sini aja. Dan buat kalian yang belum klik subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya biar saya tambah rajin bikin videonya. Dan jangan lupa klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga buat nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat saya upload video baru, guys. Oke, guys. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak didengar dan tidak baik ya. Karena bahasa gue emang kayak apa ya, toksis ya. Kalau dibilang toksis, toksis. Agak toksik-toksik banget sih gak kayak kalian ya, toksis. Oke, guys. Jadi videonya sampai sini dulu aja. See you. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.